Assalamualaikum, welcome to our vlog Miftahnya. Jadi alhamdulillah kita nih lagi diberkah ya. Lagi salah satu impian kita bersama nih. Nanti kita akan kasih room tour sedikit. Mungkin siapa tahu teman-teman nanti Allah izinkan juga bisa ini, amin. Bisa nginap di sini juga dengan izin terbaik. Oke, kita sekarang akan masuk. Nah, ini dia kalau tampak ruang tamu dari sini. Jadi benar-benar luas, masya Allah. Nah, ini ada kamar kedua seharusnya, tapi ya kita yang nginapin karena soalnya di sini kita cuma berdua. Dan kalau kamar ini langsung view Ka'bah, jadi lagi tidur kita bisa ngelihat view Ka'bah juga. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini kaca berhubung beberapa hari yang hujan jadi agak sedikit kotor, guys. Oke, sekarang kita udah ada di lobbynya. Ini udah mau check out. Ya, kita akan liatin sedikit lobbynya ya, guys. Kita mau sekalian makan siang dulu. Oke, ini dia Almar Waraihan. Ini lobbynya. Ini untuk resepsionisnya. Dan di sini rata-rata emang banyak jamaah Asia. Wah, masya Allah. Dari Malaysia sih paling banyak ke sini. Mungkin karena mata uang Malaysia ringgit lumayan besar. Kita makan dulu. Let's go. Nah, ini menuju ke restorannya. Jadi restoran di sini ada dua karena emang jamaah rame, tapi kita prefer yang lantai atas karena emang lantai atas view-nya bagus. Nah, ini yang restoran pertama. Ini restoran pertama. Jadi ini hotelnya itu terhubung sama mall. Jadi ya ini tempat belanjaan tuh kalau dilihat sebelah kanan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar Zamzam Tower, nah ini saya zoom ya. Nah, itu ada jadwal platform. Bukan. Kita sekarang naik ke lantai berikutnya. Oke, ini restorannya. Ini ada aset kanannya. Lumayan luas. Nah, ini jamaah dari mana nih? Oh, dari Aceh juga nih ternyata. Nah, ini makan kayak udah banyak habis. Di sini selalu ada nasi putih, ada nasi biryani. Soalnya kita udah mulai telat. Ini nggak tahu nih apa nih. Wah, ini ada kuah nangka, berasa makan masakan Padang. Di sini ayamnya nih. Ada ayamnya mau habis, ambil terus. Takutnya habis. Ini ayam paling enak nih. Kalau kita berapa hari di sini ini paling enak, cepat banget habisnya. Waduh, udah habis. Oke, masya Allah. Di sana masih ada tempat makanannya ya, dengan menu lebih lengkap. Nah, kita lihat dulu di sana menunya bentar lagi. Oke, nah ini menu lainnya. Wah, ini menu-menu orang Eropa nih, nggak cocok di lidah kita. Ini kuenya juga banyak banget nih. Ini ada apel. Nah, yang favorit saya nih semangka. Di sini nih emang benar-benar nikmat di atas sana. Maknyus. Jamaah dari mana, Pak? Jakarta, masya Allah. Dari Aceh, Pak? Oh, tadi Aceh yang ketemu. Iya. Meninggal dua ya? Oh. Ya, dari Aceh ada meninggal dua, Pak. Oh. Tadi baru salat jenazah kami, Pak. Tadi saya pernah juga satu lift. Oh iya, Pak. Coba. Ya, Pak. Oke, sekarang kita lihat menu utama sebelah sini. Aduh, ini roti-rotian. Ini kerupuk warna-warni. Oh, di sini selalu gini. Oh, rupanya masih banyak ayam di sini. Masya Allah. Wah, dibungkus, Bu. Oke, kita ingin duduknya yang view langsung Ka'bah. Tapi sepertinya lagi ada orang, jadi belum bisa. Nah, itu yang view langsung Ka'bah, masya Allah. Ini ternyata nada lebih gercep di sebelah sini dapat. Masya Allah. Oke, sebelum balik kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Ini kita udah ngambil beberapa menu. Ini namanya bukan ayam tapi burung. Burung apa? Burung Garuda. Garuda Pancasila. Masya Allah. View-nya. Nah, ini kalau nggak ada tiang dua nih langsung nampak Ka'bahnya. Masya
dunia, di mana kita sholat 5 waktu menghadapnya ke sini semuanya dari penjuru dunia. Masya Allah. Oke, kita lanjut makan dulu guys. Selamat makan nih burung kakak tua hinggapnya di Mekah.